Hadiri rakor pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi bersama Mendagri secara virtual, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pangan agar tidak ada kenaikan inflasi yang tinggi. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan terus berupaya melakukan strategi pengendalian inflasi di daerah sesuai instruksi pemerintah pusat, khususnya untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pangan yang selalu menjadi pemicu inflasi untuk tahun 2023. Langkah tersebut akan dilakukan pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah, khususnya untuk komoditas-komoditas yang diwaspadai bisa menimbulkan inflasi, mulai dari cabai, beras, minyak goreng, hingga daging dan telur ayam. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui sambungan virtual Senin 30 Januari 2023. Dalam waktu dekat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas bahan pangan, Al-Haris mengatakan pemerintah akan mulai menggulirkan kebijakan intervensi pasar jelang Ramadan dan Lebaran. Langkah tersebut selain ditargetkan mampu menjaga agar angka inflasi Provinsi Jambi tetap terkendali bahkan bisa berada di bawah rata-rata nasional. Siang, saya akan rapat lengkap bersama dengan Pemda, dengan semua jajaran kami terkait tim Satgas kita aja untuk membedah bagaimana langkah kita di tahun 2023 akan datang ini. Karena ini sudah amanah Pak Presiden, pemerintah daerah wajib menjaga pangan daerahnya agar tidak ada kenaikan inflasi yang tinggi. Al-Haris berharap melalui kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah, harga dan ketersediaan komoditas bahan pangan di Provinsi Jambi bisa tetap terkendali walau di tengah gejolak harga pangan yang terjadi secara nasional. Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan.